Halo dulur, selamat pagi. Selamat datang di channel Bang Yuda. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pemasangan ring pada anakan lobet yang berumur 19 hari. Yang paling utama, kalian sediakan baby oil atau hand body. Ini digunakan sebagai pelumas agar nanti pada kaki anakan lobet ini tidak merasa kesakitan. Nah, ini anakan yang paling pertama. Nah, caranya kalian ambil 3 jari pada anakan lobet yang paling depan. Ini kalian olesi dulu pelumasnya, kemudian 3 jari yang paling depan ini kalian tarik ke depan. Ini tujuannya agar nanti ring atau pemasangan ringnya ini lebih gampang. Nah, ini 3 jari sudah di depan, kemudian kita lanjut masukkan ring pada 3 jari tersebut. Kalian masukkan perlahan-lahan agar nanti anakannya tidak merasa kesakitan. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, tarik ke belakang pelan-pelan agar tidak lacet pada kaki anakan lobet, terus sampai atas. Nah, kalau sudah sampai atas, bentokkan, baru tarik ke bawah. Nah, seperti ini untuk pemasangan ring pada anakan lobet yang berumur 19 hari. Lanjut untuk anakan yang kedua ini, nanti akan saya pasang juga ringnya ke kaki kanan. Nah, jangan tak lupa lagi oleskan dulu hand bodinya kepada 3 jari anakan tersebut, kemudian kalian masukkan ringnya pelan-pelan, tarik ke belakang. Nah, seperti ini pemasangannya, sangat gampang sekali cara memasangkan ring pada anakan lobet umur 19 hari. Untuk anakan yang ketiga ini kemungkinan masih lobok, alias kalau dipasang ini nanti akan mudah copot. Nah, saya akan mencobanya dulu. Nanti kalau masuk terus nanti lepas lagi, nanti akan saya lepas dulu, baru nanti saya ring ketika dia sudah berumur 19 hari. Nah, seperti ini saya cek. Nah, ini masih lobok, ini tandanya belum waktunya kita pasang ring. Nah, seperti ini ya lur, cara pemasangan ring pada anakan lobet. Semoga pada tayangan video ini bermanfaat. Jika kalian suka, silakan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih yang sudah menonton, dan selamat pagi.